Yo, what's up guys, balik lagi bareng gue Pitapit di game Minecraft. Dan kali ini teman-teman gue akan nyobain game tiruan dari Minecraft di HP teman-teman ya. Dan ini tampilannya itu kurang lebih mirip banget kayak Minecraft Java teman-teman. Dan seperti apakah untuk Minecraftnya, sebelum lanjut ke videonya boleh dong buat kalian tuh like dulu video ini, like sebanyak-banyaknya kalau bisa. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah like video ini. Dan langsung aja kita cobain game yang mirip Minecraft ini seperti apa ya guys ya. Let's go. Dan ini dia teman-teman untuk gamenya, yaitu adalah Craftman Laptop buatan dari Frozen Studio. Dan di sini tuh untuk ratingnya tuh lumayan bagus ya, 3,9 guys, hanya untuk tiruan Minecraft aja ya. Dan di sini untuk iconnya kalian bisa lihat ya, ini udah pakai Minecraft, terus di atasnya ada laptopnya dan laptopnya lagi main Minecraft Java teman-teman. Dan ya langsung aja kita coba. Dan buat yang tanya ini pakai versi Minecraft berapa, untuk Minecraftnya pakai versi 1.20.80, jadi ini versi lama guys ya. Oke guys, ini kita udah mulai masuk di gamenya King Studio. Masih loadingnya ini mirip banget kayak Minecraft Bedrock Edition ya. Dan voila, welcome to JavaCraft. Ya namanya tadi Craft Laptop tapi di gamenya itu Craft Java ya. Dan di sini tampilannya itu seperti ini. Ini mirip banget kayak launchernya Minecraft teman-teman. Dan di sini ada skin editor, kita coba pencet. Buset, skin editornya kayak gini bos. Ini malah mirip kayak apa ini, iklan guys, tiba-tiba ada iklannya. Jadi saran gue kalau kalian main game ini jangan pakai jaringan kuota atau wifi. Nah di sini tuh kalian bisa edit karakter teman-teman. Dan btw di sini ada skin pack, buset banyak banget, 20 skin pack bro. Katanya Minecraft Java guys, tapi ini tampilannya kayak Bedrock ya. Ya nggak tahu lah ya guys ya, suka-suka peniru Minecraft. Oke, kita pakai skin ini, kita equip. Yey, kita pakai skin ini. Di sini ada settingan nih guys, kita coba pencet ya settingannya. Wow, ini tampilannya sih mirip banget guys ya, kayak di Java ya. Tuh, widih, keren banget. Di sini ada FOP. Ini apa nih? Option harusnya. Widih, keren banget guys tampilannya ya. Di sini ada resource pack. Oh, kita bisa pasang resource pack teman-teman. Oh, di sini sudah disediakan texture pack, Craftman Mastery Texture Pack. Bisa dipasang nggak? Oh, bisa dipasang teman-teman texture packnya guys. Keren, 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 keren. Fancy bubble on. On dah. Oke, di sini sudah disediakan wordnya. Dan gua tadi juga udah nyoba ya teman-teman. Jika kalian create new word, maka ada add-on yang nggak bisa terpasang teman-teman. Karena udah include sama wordnya ya. Jadi, lah. Kenapa ini? Craftman Laptop tidak menanggapi. A few moments later. Nah, di sini tuh jadi kita harus menggunakan word of animal ini, teman-teman. Kalau kalian create new word, nanti word-nya itu ada add-on yang nggak terpasang. Widih, ini bagus banget guys word-nya ya, ketimbang Minecraft biasa. Wow, ada ularnya bro. Ular guys. Oh, bisa dinaiki kudanya. Kudanya terlalu kecil ini guys. Kudanya kecil banget. Tapi ini kudanya bagus ya, kalian bisa lihat ya. Dan ini nggak ngelag-ngelag banget ya. Dan ini langitnya bagus banget. Wah, ini tiruan Minecraft tapi ini bagus nih Minecraft-nya, bro. Ini kayak village-village-nya gitu nggak sih? Wah, village-nya bagus ya guys ya, ketimbang Minecraft biasa ya. Buset, keren banget. Nah, ini kuda yang gede. Wow, kudanya bro, keren banget. Nih ya lumayan sih guys ya, nggak ngelag-ngelag banget. Lah, iklan. Ya, ada iklannya guys. Kita matikan datanya dulu ya. Oke, kita matikan datanya guys, biar nggak ada iklannya bro. Ya sayang kan kalau main ada iklannya guys. Gimana, apa ini? Rusak kah? Atau apa ini guys namanya guys? Asli guys, ini keren banget guys wordnya guys. Ada gajah-gajahnya juga kayak gini. Kayak apa ya, Minecraftnya lebih hidup gitu guys. Ya mungkin kalau di device kentang ini masih ada ngeframe-ngeframe-nya gitu ya. Wewewewewe, tunggu. Ada health bar-nya dong. Dia trading nggak? Bisa trading dong guys. Ini apa nih guys? Ada blok baru kah? Ada quick loadnya guys. Ada senjata zircon sword. Buset, senjata apa nih bro? Senjata apa ini? Coba ngehit kamu satu kali. Oh, gila. Berfungsi guys. Health bar-nya berfungsi bro. Ini Minecraft, ayolah inovasi kayak gini dong. Tirulah Minecraft peniruan kayak gini tuh. Lucu guys ya. Sekarang Minecraft lebih hidup guys. Kalau Minecraft tiruan ini ya, keren banget. Ini bagus loh rumahnya. Coba kita masuk ya, permisi. Tuh, ada interiornya lagi. Mantep guys. Wah. Ini sih bagus guys ya, texture packnya. Crafting table-nya gimana? Coba lihat. Ini crafting table kan. Oh, di sini nggak ada quick craft-nya, cuma ada quick load-nya. Di sini buat ngedrop sama ya buat ngedrop item lah guys ya. Widih, lengkap guys. Keren. Ada armor apa aja nih?
Fiery, Hersnoid, Cobalt kayak mobil. Buset, spyglass-nya ngebug. Ya, ternyata di sini enggak ada bordirnya, cuma ada kotak ngebug seperti ini, kayak apa ya? Night vision gitu. Keren ya. Full armor kayak ada sayapnya, Bro. Apakah bisa terbang? Oh, enggak bisa ternyata. Aku kira bisa terbang, guys, kalau pakai armor ini. Tapi ini keren sih, guys, ada health bar-nya juga kayak gitu. Dan di sini untuk itemnya itu juga mirip banget kayak Minecraft ya, namanya juga Minecraft tiruan, tapi di sini udah connected glass tentunya. Wah, mantep sih. Ya, namanya juga tiruan Minecraft Java, guys, ya harus connected glass, guys. Kalau nggak connected glass mah jelek ya. Di sini teksturnya juga di custom, teman-teman. Ya, ini bisa jadi lebih bagus sih Minecraft-nya, bisa jadi alternatif sih, teman-teman. Apa nih? Buset, tenaga, Bro. Beneran ini naga ini, guys. Coba kita lihat item yang lain. Ya, kurang lebih seperti ini, teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri, udah ada smithing template-nya, jadi kalian bisa main ya, guys, ya. Ini blok-blok baru tentunya. Tuh, kalian bisa lihat sendiri ya, ini blok baru, guys. Ada ore baru dong, cobalt ingot. Wow, banyak banget, guys. Gila. Ini bisa sih jadi alternatif kalian. Ini apa, guys? Other armor, kita coba ya. Ini pedang apa nih? Other sword. Wow, pedang-pedang gelo semua, guys. Armor yang nggak usah dipakai. Buset. Naganya terbang, Bro. Malam gini ya. Tapi ini kayak ada overlay HUD gitu ya. Kayak ngebug gitu, guys. Ya nggak apa-apa lah ya, namanya juga Minecraft tiruan. Tapi terbanyak kok aneh, guys, naganya, guys, kayak gitu. Oke, kita akan coba masuk ke Nether, teman-teman. Oke. Semoga tampilan di Nether-nya bagus ya. Wow, generating world, guys. Oke, kita udah di Nether, teman-teman. Dan tampilan di Nethernya seperti ini, guys. Tunggu dulu. Ini bangunan apa nih? Kok beda? Wow, ada struktur baru, guys, ya. Ternyata di Nether juga ada struktur baru, sob. Widih, keren banget nih. Dan ini untuk hutannya, teman-teman. Ada penjaganya juga tadi. Saya lihat. Ada naga. Wow, ada naga apa ini, guys? Naga tanah api neraka. Yoi. Oke, selanjutnya kita akan coba ke the end, teman-teman. Seperti apakah tampilannya ya ketika kita berada di the end. Set ini matanya salah, Bre. Kita benerin dulu, guys. Kalau nggak bener gini, nggak mau ya portalnya. Kita harus benerin dulu hingga sampai benar-benar betul. Dan voila, ini dia portal the end ya. Kita akan coba masuk, teman-teman, ke portal the end. Oke, kita udah ada di the end. BTW, kita tadi belum nyobain kalau kena api ya. Oh, kalau kena api kayak gini, guys. Masih sama ya, kayak Minecraft biasa. Kita coba naik, guys. Kita coba lihat the end seperti apa. Apakah ada perbedaan? 1, 2, 3. Voila. Mana, guys, naganya, guys? Oh, wow, wow. Naganya ini yang mana, Bro? Bro, naganya ini yang mana nih, guys? Semuanya naga ini, guys, di sini, guys. Wah, ini sih kalau survival malah makin sulit ya. Karena ada banyak naganya, Bro, di sini, Bro. Naganya sama, guys, ya. Oh, ini yang asli, guys. Yang asli hanya yang disupport sama End Crystal. Anjay. Kukira nggak ada Enderman, ternyata naga semua isi End Portalnya. Oke, kita mode survival nih, guys. Kita pakai other armor. Apakah kita diserang sama naganya? Oh, diserang, guys. Gelo. Kita coba pukul naganya, guys. Bisa nggak, guys? Nggak bisa, guys, ya. Au, au, au. Oh, kalau kita pakai armor yang kuat kayak gini tuh nggak ada yang berani nyerang ya. Mantep banget. Nah, ini naganya nyerang nggak, guys? Oh my god. Nyerang, guys. Hey, naga, kamu nyerang gua kagak, naga? Oh, naganya baik, guys, kagak nyerang. Oh, nyerang juga, guys. Wah, lari pakai bola-bola, guys. Bola-bola entah bola-bola apa itu. Tuh, nyerang, guys. Oh my god. Mati. Ayo cepat menu gua, anjir. Bre. Menu gua, Bre. Oke, kita diserang sama sang naga dan ya, inilah animasi matinya, guys. Dan kurang lebih untuk game dari Craftman Laptop seperti itu aja, teman-teman ya. Buat kalian yang suka dengan konten game Minecraft tiruan, kalian coba komen di bawah, nanti akan gua carikan. Atau mungkin kalian ada rekomendasi untuk gua cobain game Minecraft tiruan apa lagi, kalian bisa tulis di kolom komentar ya, teman-teman. Dan so ya, kurang lebih seperti itu. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, komen, dan share ke teman-teman kalian. Biar apa? Biar gua makin semangat bikin konten Minecraft-nya. Dan terima kasih sudah nonton sampai habis. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. And see you next time. Bye-bye. Ya, ini bukan Minecraft. Ini hanya game tiruan Minecraft. Udah, itu aja.